Hai, halo, selamat datang di Ruku Joe Present. Mari belajar bersama jurus ruku. Pada kesempatan ini kita mau belajar bagaimana caranya mensortir nilai terendah sampai nilai tertinggi di Google Form dari hasil kerja siswa pada sebuah tes, katakanlah penilaian kenaikan kelas tahun ajaran 2021-2022. Pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah kita masuk ke akun belajar atau akun Google lainnya. Lalu pada pojok kanan atas dari 9 titik yang ada seperti ini kita klik. Lalu akan muncul pilihan seperti ini. Lalu kita klik Drive. Jadi kita masuk ke Google Drive kita. Maka akan muncul file-file yang sudah kita siapkan dan yang kita cari adalah file soal yang sudah kita buat atau file dari hasil kerja siswa. Di sini ada file penilaian kenaikan kelas tahun pelajaran 2021-2022. Lalu kita klik, ya, maka akan muncul nilai, akan muncul hasil respon siswa seperti ini. Ada question, ada responses, dan ada setting. Nah, di bagian kanan daripada responses atau hasil kerja siswa, kita melihat ada view responses in sheet. Ya, ada permintaan untuk kita view responses in sheet, maka kita klik. Ya, kita klik di sini di sheet-nya. Ya, ketika kita klik di sana, maka akan muncul nilai seperti ini, dan biasanya nilainya itu dikelompokkan berdasarkan siapa yang paling pertama mengumpulkan, ya, akan muncul nilai seperti ini, ya. Jadi ada siswa yang pada jam 9 lewat 10 22 detik, ya, dia sudah mengumpulkan, ya. Tanggal 14 bulan Mei 2022 jam 9 lewat 10, ya, ada siswa yang sudah selesai mengerjakan dan skor yang didapat adalah 56 dari seharusnya 80. Nah, karena yang kita mau sortir sekarang adalah kita mau sortir nilai dari siswa, maka kita tidak melihat jam dia mengumpulkannya atau waktu dia mengumpulkannya, tetapi yang kita lihat adalah nilai. Nah, pada kolom nilai ini kita boleh klik di sembarang tempat, artinya di nilai mana saja, ya. Lalu dari situ kita cari data. Ada data, ya. Kita lihat data, lalu kita sort, ya. Dari data ini kita lihat sort, ya. Lalu kita sortirnya adalah kita lihat nilai terendah sampai yang tertinggi, ya. Sort sheet by column C, artinya kolom C yang akan kita sortir dari A sampai Z, artinya dari nilai terendah sampai tertinggi. Lalu kita klik. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul
nilai terendah sampai nilai tertinggi itu paling bawah. Nilai terendah sampai nilai tertinggi, ya, dari seharusnya 80. Jadi di sini jumlah soalnya adalah 40 dan skor untuk setiap soal itu adalah 2. Jadi totalnya jadi 80, 80 sama dengan 100, ya. Nah, ternyata di sini ada yang mendapatkan nilai 68, ya. Dia kerjakan sampai nilai tertinggi adalah nilai 68. Nah, kita lihat, ya, dan kita akan mensortir nilai daripada anak-anak yang akan mengikuti remedial. Karena nilainya masih rendah, tentu kita memberikan remedial. Nah, karena itu, maka kita blok, ya, dan kita warnai, ya, untuk nilai yang terendah. Tentu belum bisa mencapai nilai ketuntasan minimal, ya, belum mencapai nilai KKM, ya, katakanlah dari 14 tadi sampai 50, ya, dari 14 sampai 50. Nah, karena kita mau memberikan kepada mereka ini remedial, kita warnai lain, ya. Di sini ada fill color, ya, kita fill color, kita klik, lalu kita pilih, ya, mau warna apa saja terserah, yang penting beda dengan yang lainnya, ya. Katakanlah di sini saya ambil warna kuning, ya. Maka anak-anak yang harus mengikuti remedial itu, ya, tentu nilainya yang ada warna kuningnya, artinya ya mereka harus mengikuti remedial. Sementara yang lain misalnya 52 sampai nilai tertinggi itu katakanlah kita memberikan pengayaan atau dalam bentuk yang lain, atau kita minta mereka untuk melakukan sesuatu yang lain. Nah, sesudah itu tentu kita ini nilai terendah dari semua kelas yang kita ajar, katakanlah 10 kelas, siapa-siapa yang nilainya terendah itu yang kita nilai terendah itu yang kita sortir nilainya. Kemudian kita mau sort lagi, kita mau sortir lagi ke per kelas, kita mau bagi per kelas. Maka di sini kita lihat kelasnya, lalu kita klik di sana di sembarang tempat, lalu kita lihat yang namanya data, ya. Lalu kita klik data, lalu sort sheet, ya, sort sheet-nya from A to Z, ya. Dari A sampai Z, ya, maka sudah terpisah, ya, dari kelas 10 IPA 1 sampai kelas 10 IPS 5. Nah, sesudah itu kita melihat, kita harus mengumumkan kepada setiap kelas, dan karena itu maka kita masuk ke file. Ya, dari file ini kita lihat ada download, lalu kita download ke Microsoft Excel, ya. Di sini saya klik download, ya, maka akan muncul hasil downloadannya seperti ini yang sudah dikelompokkan per kelas, ya. Lalu kita buka, ya, hasil downloadan yang Excel-nya. Lalu di sini enable editing, saya klik enable, ya, editing supaya kita bisa mengedit. Lalu kita harus copy ke berbagai kelas. Ini semua kelas, hasil dari setiap kelas. Saya beri nama di sini all, ya. All berarti semua kelas, ya, hasil kerja siswa untuk semua kelas. Tetapi tentu saya umumkan tidak kepada semua kelas, tetapi kepada setiap kelas. Dengan demikian, maka saya harus move or copy. Ya, saya move or copy all ini ke to the end, ya, bagian akhirnya. Kemudian create a copy, lalu oke. Maka di sini saya beri nama kelas 10A1, katakanlah begitu. Lalu kemudian saya klik kanan, lalu saya move or
copy lagi, move to the end, create a copy, lalu saya oke. Ya. Kemudian saya beri nama di sini kelas 10A2, 10 IPA2, kemudian saya move or copy lagi, ya, lalu create a copy, lalu oke. Lalu saya beri nama lagi 10A3, lalu kemudian move or copy lagi to the end, lalu create a copy, lalu beri nama lagi, katakanlah 10 IPA 4, lalu terakhir, kalau misalnya hanya 5 kelas, maka kita sampai di move or copy to the end, create a copy-nya adalah sampai 10 IPA 5, katakanlah begitu. Ya, lalu kemudian kita harus melihat dari 10A1 ini kita harus membuang kelas yang lain, ya. Di sini kan ada semua kelas di dalamnya, maka kita buang dulu kelas-kelas yang tidak kita perlukan, ya. Katakanlah kelas mulai dari 10 IPA 2 sampai yang terakhir kita tidak butuhkan di sini, ya, karena kita hanya mau mengumumkan kepada kelas 10 IPA 1 saja siapa-siapa yang akan mengikuti remedial dengan kita mensortirnya seperti itu, ya. Maka saya delete, ya. Kemudian di kelas 10 IPA 2-nya saya harus hapus, ya. Kelas 10 IPA 1 semuanya saya hapus karena saya hanya mengumumkan kepada kelas 10 IPA 2 saja, ya. Dengan demikian yang akan muncul di sana adalah hanya sekelas 10 IPA 2. Seperti ini. Ya. Lalu kemudian di bagian bawahnya tentu ada 10 IPA 3 dan seterusnya, itu juga kita delete, ya, supaya tidak ikut terbawa dalam pengumuman yang harusnya diberikan kepada kelas 10 IPA 2. Dan seterusnya sama juga dengan kelas 10 IPA 3. Kita buang IPA 1 dan IPA 2-nya dan kita sisakan, ya, 10 IPA 3 saja. Ya, kelas 10 IPA 1 dan 2 kita buang. Ya, kemudian 10 IPA 4 juga, kelas IPA 4 dan seterusnya yang tidak kita butuhkan juga kita buang, ya, dengan klik kanan lalu kita delete entire row. Ya, kemudian di 10 IPA 4 tentu kita hapus yang IPA 1 sampai dengan IPA 3-nya kita akan buang. Ya, lalu kita sisakan 10 IPA 4-nya saja. Ya. Kita blok lalu kita buang. Lalu di bawahnya ada 10 IPA 5. Ya, 10 IPA 5 juga kita blok dan kemudian kita buang semuanya dengan cara klik kanan lalu delete lalu entire row, ya, jangan entire column, ya, nanti hanya kolomnya yang terhapus. Kemudian contoh di 10 IPA 5 berarti semua yang di atas kita blok dan kita buang, ya, 10 IPA 5 10 IPA 5 1 sampai 4 nya kita blok, lalu kita klik kanan lalu kita delete entire row lalu oke, ya. Maka yang ada sekarang hanya kelas 10 IPA 5 dan yang kita tidak butuhkan di bawahnya kita blok lalu kita delete juga, ya. Klik kanan lalu delete lalu entire row seperti itu. Nah, sekarang kita mau urutkan, ya. Jadi di sini sudah ketahuan bahwa siswa dari kelas
10 IPA 1 yang akan mengikuti remedial itu yang nilainya di blok warna kuning, dikasih warna kuning ya. Dan kita mau urutkan berdasarkan nomor absen ya. Di sini ada kolom yang berjudul number atau nomor absen ya. Di sana kita klik di sembarang tempat di mana saja, lalu kemudian kita cari data, lalu kita sort dari A to Z, from A to Z ya, artinya dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Oke, maka sudah berurut ya, kita akan melihat di sana kira-kira apakah ada siswa yang tidak ada atau tidak ya, atau semuanya hadir atau mungkin salah masuk kelas ya. Contoh di sini nomor absen 1 ada, 2 ada, nomor absen 3 itu tidak ada. Berarti ada kemungkinan dia salah masuk kelas ya. Maka kita bisa mengecek absennya untuk kita menemukan nama siswa siapa kira-kira yang nomor absen 3 yang tidak hadir atau tidak ada ya. Number 1 2 3 number 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30. Ya, berarti di kelas 10 IPA 1 ada 32 siswa, tetapi ada satu siswa yang tidak hadir, absen nomor 3. Sebelum kita mengecek absen, kita boleh ingat-ingat bahwa, oh ternyata siswa IPA 10 IPA 1 absen nomor 3 itu adalah seorang artis Indonesia yang karena terus-menerus syuting di Jakarta akhirnya memutuskan untuk keluar dari sekolah ini, sehingga namanya tentu tidak ada, maka kita biarkan saja seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita cek dan namanya siswanya masih ada, berarti ada kemungkinan anak itu salah mengisi kelas sehingga namanya masuk ke kelas yang lain. Kemudian ke kelas 10 IPA 2 contohnya, kita klik di kolom number atau nomor absennya, lalu di sembarang tempat, lalu kita sort from A to Z, lalu kita lihat di 10 IPA 2 misalnya, ternyata nomor absen 1, 2, 3, 4, dan 3 juga tidak ada. Nomor 7 juga tidak ada. Ya, berarti ada kemungkinan anak itu mungkin sudah keluar, atau mungkin sudah pindah ke tempat lain, atau mungkin tidak mengikutinya. Di sini absen 3 tidak ada, kemudian absen 7 juga tidak ada. Dan setelah diingat-ingat, ternyata kedua siswa absen 3 dan absen 7 itu sudah pindah ke sekolah lain. Ya, dengan demikian kita bisa biarkan seperti itu saja. Dan ketika kita umumkan, ya, siswa dengan nomor absen sekian-sekian-sekian yang namanya di blok warna kuning itu harus mengikuti remedial seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat contohnya lagi di kelas IPA 3. Dari kelas IPA 3 kita juga sortir ya, sama seperti yang sebelumnya, kita menemukan di sana ya ada beberapa siswa yang harus mengikuti remedial. Kemudian sama juga dengan kelas 10 IPA 4 ya, 10 IPA 4 kita sortir juga di sana ya, siswa mana yang nanti akan mengikuti remedial. Ya, seperti itu ya, dan sama juga dengan kelas 10 IPA 5 ya, kita akan sortir untuk kita melihat siapa-siapa yang semestinya mengikuti remedial dari A sampai Z ya, kira-kira seperti itu. Nah, bila sudah seperti ini maka kita boleh print atau boleh screenshot ya, untuk kemudian kita umumkan kepada siswa di kelas itu
bahwa yang namanya di blok warna merah atau warna hijau atau warna kuning itu wajib untuk mengikuti remedial, ya. Dan kita bisa memberikan atau WA kepada ketua kelasnya untuk anak-anak ini bisa mempersiapkan diri. Kira-kira seperti itu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman yang mau mensortir, ya, nilai tertinggi sampai ke nilai terendah atau terendah ke tertinggi dari hasil kerja siswa di Google Form, supaya kita bisa memberikan remedial kepada siswa-siswi kita. Nah, demikian dari saya, dari Rukujo Present, mari belajar bersama, dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Selamat bekerja, dan semoga sukses disertai Tuhan selalu.